Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Dengan Bapak siapa, Pak? Nama saya dari Pak Trisyono. Oh ya. Untuk alamat rumah di mana, Pak? Kalau alamat rumah saya masih di daerah Kudu, RT 2 RW 4, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Oh ya, dengar-dengar Bapak ini sebagai anggota LSM. Itu iya. Namanya LSM apa ya, Pak? Ya, namanya LSM Lembaga Palapasati Nusantara Pemersatu Bangsa. Ya, Lembaga Palapasati Nusantara, Palapasati. Nah, Sakti Nusantara Pemersatu Bangsa. Oh, berarti Palapasakti. Ya, ya, betul. Pimpinannya siapa itu, Pak? Kalau pimpinan ketua 1 itu Pak Ranto, ketua 2 saya wilayah Pantura, itu saya sendiri Pak Trisyono. Gitu. Terus yang memiliki sendiri, Pak, atau honornya, Pak? Honornya itu dipimpin ini Jawa Tengahnya dipimpin Pak Ranto. Pak Ranto. Iya. Itu. Untuk Pak Trisyono sendiri bertugas di kalau saya secara lapangan, saya ditugaskan Pak Ranto untuk daerah wilayah Pantura. Oh, karena di Semarang itu banyak permasalahan. Dalam arti apa ya, permasalahan semuanya itu orang yang tidak mampu lah. Nah, saya membantu hal-hal masalah kasus per kasus tidak terselesaikan. Oh gitu, ya. Jadi masalah-masalah yang belum terselesaikan, jadi bisa diteruskan sama Pak Trisyono. Iya, saya tidak lanjuti, saya mediasi, saya datangi kedua belah pihak, akhirnya saya menemukan titik-titik yang tidak benar kan gitu. Oh, akhirnya ya, saya bantu, karena mereka tidak mampu lah dalam arti seperti itu karena terganjal masalah biaya. Oh ya. Gitu. Berapa lama bergabung di LSM ini, Pak? Itu saya mulai mungkin ya tahun 2000-an kalau nggak salah itu saya. Oh, tahun 2000 udah bergabung. Itu sudah bergabung itu. Waktu itu saya dari LSM Kompak. Iya, iya. Terus LSM Gen. Yang terakhir ini saya dipanggil sama Pak Ranto untuk melanjutkan amanah dari para pejuang 45. Waktu itu dirikan dari para pejuang namanya BP, Badan Intelijen Pejuang 45. Akhirnya Pak Aryo Budiono mendirikan yang terakhir ini sebagai ketua umum, didirikan Lembaga Palapasati Nusantara Pempersatu Bangsa. Itu terus untuk kalau misalnya ada warga masyarakat yang ingin dibantu oleh LSM Bapak. Iya, siap. Itu nomor kantornya ada, Pak? Ada, Pak. Kantornya di wilayah daerah Klaten, Kecamatan Trucuk. Iya. Nah, itu dekat sana, Jawa Tengahnya itu, Pak. Kalau pusatnya di Jakarta. Itu kalau pusat. Oh, kalau kantor pusatnya di Jakarta. Jakarta, ya. Iya. Apa nomor kantornya, Pak? Mungkin yang di Klaten atau di Jakarta salah satu. Kalau di nomor kantornya di Klaten lah. Ya mungkin itu hanya saya, sepengetahuan saya di kantornya itu saya sudah ada apa namanya Lembaga Palapasati Nusantara Pemersatu Bangsa. Ya, jadi itu lengkap dengan nomor kantor gitu, Pak. Iya. Ya, cuma nomor kantornya enggak hafal. Iya, gitu. Oke, itu terima kasih Pak Trisyono atas keterangannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat warga masyarakat yang ingin dibantu oleh LSM-nya Pak Trisyono. Terima kasih atas waktunya, Pak Trisyono. Ya, siap-siap, sama-sama.